Iya, kamu masih dari atas nih. Ini kan lucu. Orang Makassar yang mau ke Makassar harus sampai 1 jam. Itu pertama. Sekarang ini menjadi rujukan. Apakah menjadi rujukannya PU Provinsi atau PU Kota Makassar? PU Provinsi karena jalanan gua sekarang menjadi jalan gua ini. Dan jalan Makassar. Kalau PU Makassar, karena memang wilayah Makassar. Kan lucu sekali. Kita ini orang Makassar, mau ke Makassar harus jalan 1 jam. Dan hampir tiap hari begitu deh. Mulai dari Ertasning PLN sampai 200 meter setelah tangki bensin, itu macet terus. Nah kan lucu. Kita ini mau keluar lewat kanal, lewat mana, cari jalan-jalan tikus. Itu kan lucu. Yang kedua, ini kalau tidak ada perhatian dan atensi dari PU Provinsi maupun Kota Makassar. Sudah lama ini begini, kenapa tidak ada perhatian, tidak ada atensi, tidak ada juga perhatian mereka. Seolah-olah dibiarkan, padahal ini yang menderita rakyat. Bukan yang memberitahu pemerintah. Karena pemerintah setiap lewat itu dia pakai apa? Mobil providers. Dia pakai lampu jalan. Jadi berikan jalan. Yang setengah mati kami adalah rakyat. Padahal kalau ada apa-apa sedikit rakyat. Padahal pejabat juga yang harusnya ditegur. Jangan masyarakat saja. Harusnya masyarakat yang menegur rakyat, bukan rakyat yang ditegur oleh pejabat publik. Janganlah kami ini yang jadi objek penderita. Sekali-kali kami menjadi subjek. Jangan kami rakyat jadi objek penderita terus. Karena ini kejadian ini sudah bertahun-tahun ini. Mulai tahun saya tinggal di sini mulai tahun 2004 sampai sekarang. Setiap tahun itu jalanan di depan tangki bensin, orang tidak bisa lewat. Orang mau ke kanan jebol, orang mau ke kiri jebol. Tidak ada perhatian dari pemerintah. Mereka sibuk dengan atensi mereka, sibuk dengan kesibukan mereka, sibuk dengan pekerjaan mereka. Kalau mereka tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari pelayanan publik, bagian dari cara mereka mengayomi masyarakat. Memang terlengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa kanal YouTube Konvergensi News Berita Kota Makassar. Senang rasanya hari ini saya kembali menjumpai pemirsa di edisi Rabu 1 Februari 2023. Pada hari ini, Berita Kota Makassar menayangkan beragam berita menarik yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pemirsa, kita mulai berita pertama dari Kabupaten Goa. Pemerintah Kabupaten Goa akan mengucurkan dana sebesar 1 miliar rupiah. Dana ini sebagai bentuk dukungan untuk renovasi rumah potong hewan modern. RPH modern ini terletak di Jalan Bukit Tumarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Bangunan RPH modern yang semula dikelola langsung Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa, kini dialihkan pengelolaannya ke pihak ketiga, yakni PT Berdikari. Renovasi RPH ini sudah berjalan sejak 2022 lalu melalui bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan di tahun anggaran 2023 ini, pemerintah Kabupaten Goa turut membackup pendanaan. Meski kita hanya sebagai penerima manfaat, karena pelaksana utamanya adalah Balai Besar Veteriner Maros. Tetapi, Pak Bupati Goa memberikan perhatian penuh
pada pembangunan RPH modern ini. Makanya, dalam APBD Pokok 2023, kami mendapatkan bantuan untuk mendukung pembangunan RPH ini, kata Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa, Suhriyati, saat dikonfirmasi pada Selasa 31 Januari 2023 kemarin. Pemirsa, berita menarik lainnya juga tersaji di halaman utama Berita Kota Makassar, yakni tentang komunitas olahraga bela diri MUSAP. MUSAP merupakan akronim dari Muslimah Hapkido Arseri Family. Pendirinya adalah Sri Rahmi Mahmud. Saat ini, MUSAP diketuai Nurul Mutmainnah Ilham. Keduanya menjadi tamu senior untuk kanal YouTube Berita Kota Makassar. Seperti apa kiprah dari komunitas olahraga bela diri ini? Pemirsa bisa membacanya di Berita Kota Makassar edisi Rabu hari ini. Selain di edisi cetak, pemirsa juga bisa membacanya di koran digital, bisa juga didengar, dan bisa juga ditonton. Jangan lupa nonton juga channel pagi ini di YouTube dengan cara klik share dan subscribe Konvergensi News dan follow akun Berita Kota Makassar. Saya Amiruddin Nur bersama kru harian Berita Kota Makassar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saksikan terus Konvergensi News setiap hari di media terlengkap Berita Kota Makassar. Berita Kota Makassar, satu informasi, empat media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Sampai jumpa.